tak satu pun ulama tahu urutan rukun solat yang pertama. Apakah anda tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Selamat menjalankan ibadah puasa setelah sholat rawih Kita akan membahas tentang rukun sholat Rukun sholat itu para ulama berbeda pendapat Sekarang kita ikut belajar berfikir Selama ini kan kita hanya taklit Taklit nggak mau berfikir Oleh sebab itu sekali-sekali kita ikut berfikir jadi sekali lagi para ulama berbeda pendapat tentang rukun salat. Kita gambarkan di dalam kitab Goyah wa Takrib, kitab matan Goyah wa Takrib, yaitu kitab tipis yang disusun oleh Al-Imam Abu Syuja'. Qala al Imam Abu Syuja'in rahimahullahu taala fi madhnil Ghoyah wa Taqribi. Qala telah berkata al-Imamu oleh Imam Abu Syuja'in ialah Abu Syuja'. rahimahullah ta'ala fi majnil ghoyati wa taqribi di dalam kitab matan ghoya wa taqrib faslun ay hadha faslun ay artinya hadha bermula ini faslun yaitu satu pasal wa arkanu solati thamaniyata asyara ruknan wa arkanu solati bermula beberapa rukun solat thamaniyata asyara yaitu delapan belas ruknan wujudnya rukun Menurut Imam Abu Syuja di dalam kitab Matan Goye wa Takrib, rukun-rukun salat itu ada 18 rukun. Ada 18. Yang pertama an-niyatu wal qiyamu ma'al Yang kedua, berdiri beserta kemampuan. Kalau mampu berdiri, ya wajib berdiri. Kemudian yang ketiga, wa takbiratul ihrami dan takbiratul ihram. Nah inilah masalahnya. Sebenarnya niat itu rukun yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Coba kita ikut berpikir, latihan berpikir. Kalau seandainya niat itu rukun yang pertama, berarti sebelum berdiri kita sudah niat, sudah sah begitu seolah-olah. Kan rukun yang kedua wal qiyamu ma'al berdiri beserta kemampuan. Kalau niat rukun yang pertama, berarti sebelum berdiri sudah niat. Ataukah berdiri dulu baru niat Kalau seandainya berdiri dulu baru niat Berarti rukun niat yang pertama Al-Qiyam ma'al qudrati Kemudian yang kedua baru an-niyatu niat Setelah berdiri baru niat Ataukah takbiratul ihram Lah ini para ulama memberikan solusi Kalau takbiratul ihram dengan niat bersamaan karena niat dan takbiratul ihram itu bersamaan berarti niat dan takbiratul ihram itu rukun yang kedua. Sedangkan rukun yang pertama di dalam kitab Matan Goya wa Takrib telah ditetapkan yaitu niat. Niat. Yang kedua baru berdiri kalau mampu dan yang ketiga takbiratul ihram. Ini adalah gambaran di dalam kitab Matan Goya wa Takrib rukun salat yang pertama adalah niat. Kemudian kita Baca di dalam kitab Fathul Mu'in Qala asyikhu Qala telah berkata asyikhu oleh Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari Ialah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Rahimahullah Ta'ala Fi Fathul Muaini Di dalam kitab Fathul Mu'in Faslun fi sifat solati Faslun ayyadha faslun Fi sifat solati Di dalam menjelaskan sifat solat Arkanus solat bermula beberapa rukun solat. Aifuru duha. Ingat di dalam madhab syafi'i antara rukun, fardun dan wajib itu sama. Rukun, fardun dan wajib. Boleh menggunakan kata furu du Fardu fardunya solat. Atau wajibatu solati. Atau arkanus solati. Di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan Arba'ata Asyara. Yaitu empat belas Kalau di dalam kitab Matan Goya wa takrib tadi Rukun salat ada delapan belas Delapan belas itu Rukun yang terakhir adalah Niatul khuruj Niat keluar, minas solat tidak daripada sholat Kemudian kita akan membahas di dalam kitab Fatul Mu'in Rukun sholat ada empat belas Bijak di tumak ninati dengan menjadikan tumak ninah fi mahalliha di dalam tempatnya tumak ninah. Ruknan pada rukun wahidan yang satu. Tumak ninah itu ada berapa tempat? Yang pertama tat ruku, fir ruku, itu harus tumak ninah. Yang kedua tatkala kala itidal harus tumak ninah. Yang ketiga tatkala kala sujud harus tumak ninah yang keempat al julusu baina ini duduk di antara dua sujud harus tumak, tumak ninah ada empat ada empat tempat kita ulang tatkala ruku wajib tumak ninah. itu yang pertama yang kedua tatkala itidal wajib tumak ninah. yang ketiga tatkala sujud wajib tumak ninah. kemudian yang keempat tatkala duduk di antara dua sujud wajib tumak ninah. Kalau tumak ninah itu ada empat Ditambah empat belas Berarti delapan belas Tetapi nanti juga beda Beda akhirnya Inilah ini baru dalam satu madhab Yaitu madhab sama-sama madhab Imam Ash-Syafi'i Ahaduha bermula salah satunya dari empat belas An-niyatu yaitu niat Aniyatu an yaitu niat, wathaniha dan bermula rukun solat yang kedua, Takbiratu taharrumin Lafadnya Lafatnya menggunakan taharrum Bukan ihram tapi taharrum Takbiratu taharrumin Yaitu takbir taharrum Takbiratul ihram sama Perhatikan perbedaannya Dengan kitab matan kuyawa takrib Kalau kitab matan takrib Itu rukun yang kedua Adalah berdiri ma'al kudrati Sedangkan di dalam kitab Fatul mu'in Takbiratu taharrumin yaitu takbiratul ihram Nah ini Kemudian yang ketiga wasali suha fi yaitu berdirinya orang yang mampu fi di dalam surat fardu. Perhatikan. Sekarang kita merenung, kita merenung dan berpikir sebenarnya urutan urutan rukun solat yang pertama itu apa? Niatkah ataukah berdiri ataukah takbiratul ihram? Kalau kita misalnya kekeh niat, ya kalau niat berarti sebelum berdiri sudah niat. Kalau sebelum berdiri sudah niat, berarti niat itu syarat. Karena apa kan belum berdiri? Kalau belum berdiri sudah niat, berarti niat itu termasuk syarat sah sholat, tidak termasuk rukun. Kalau seandainya misalnya niat dan takbiratul ihram itu dijadikan satu, yang pertama, rukun yang pertama. Kemudian Berdiri bagaimana? Apakah niat dan takbiratul ikhram itu sebelum berdiri? Jadi sudah niat sambil takbiratul ikhram kemudian baru berdiri Kan tidak mungkin Lah kalau seandainya berdiri duluan Al-Qiyamu al kudrati Berdiri beserta kemampuan itu dijadikan rukun yang pertama Kemudian niat dan takbiratul ikhram dijadikan rukun yang kedua Tapi jadi satu Lah ini kemungkinan begitu oleh sebab itu inilah sekilas pengetahuan di dalam madhab kita. Jadi kita dalam beragama terutama mempelajari fikih jangan terlalu ta'asub, asobiyah, jangan terlalu fanatik buta. Bagi saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat yang bisa menjawab dengan baik dan benar beserta alasan-alasannya, urutan rukun salat yang pertama itu sebenarnya apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bertambah manfaat dan barokah fiti ini wa dunia akhirah. Amin Allahumma amin. Wallahu muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.